Miring-miring dulu bentar. Yoi. Yoi. Halo guys, balik lagi sama Hart. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua. Semoga lancar yang kerja, yang kuliah, yang sekolah, dan lain-lain. Hari ini Hart mau bikin video singkat aja sih sebenarnya. Hart mau bikin video singkat seputar ya, apa ya, sekedar berterima kasih aja ke kalian. Sekedar apa ya, mengapresiasi kalian lah. Karena terhitung per video ini diambil ya, itu subscribernya Hart baru nyentuh 100. Tepatnya hari ini sebelum berangkat tadi Hart lihat HP sih 102 ngecek. Hart taunya itu dapat email gitu dari YouTube, masuk ke Gmail ternyata udah 100. Aduh, udah senengnya apa ya, ya udah seneng aja gitu. Hart itu bayangin gini loh, kalau kuliah di kelas itu yang isinya 50 orang aja itu seseknya udah setengah mati gitu. Apalagi kalau ada 100 orang dikumpulin semua gitu ya, waduh udah, wah apa ya, pokoknya udah seneng banget deh Hart. Jadi video ini murni khusus ya untuk membahas kalian-kalian ini, subscriber, viewer, apapun itu. Pertama ya Hart berterima kasih jelas. Terus kedua tuh Hart suka karena makin kesini ternyata makin banyak interaksi antara Hart sama kalian maupun kalian sesama viewer gitu. Interaksinya nampak dari mana ya? Nampak dari kolom komen. Kadang ada yang cerita gitu pengalamannya pakai, contoh pakai Fiction Air, terus ntar ada yang nyautin, oh aku juga ngerasain gini gini gini, jadi rame. Itu sih yang Hart bener-bener suka ya. Jadi ada interaksi baik antara kalian sama Hart maupun ya kalian-kalian sendiri. Oh ya, terus juga gini Hart, gimana ya jelasinnya ya, jangan dipanggil om dong. Jangan dipanggil om, apalagi dipanggil pak. Ya ampun Hart masih umur 23. Bahkan mungkin penontonnya Hart ini banyak yang lebih tua daripada Hart. Ya masa Hart yang dipanggil om? Langsung panggil nama Hart gitu aja boleh, atau bang, ya bang gak apa-apa lah ya. Cuman pokoknya jangan om, jangan pak. Aduh kelihatan tua banget gitu, padahal ya enggak. Terus juga balik lagi ke yang tadi yang Hart bilang bahwa ada interaksi banyak. Hart sih ada beberapa nama orang yang muncul di pikiran Hart ya kalau bahas komen di channelnya Hart itu. Itu pertama si Panca. Itu Hart inget banget ya, dia ini ngikutin Hart dari zaman subscribernya Hart masih 20-an mungkin. Pokoknya sering banget komen, terus juga nge-DM Instagram. Dan komennya kadang, bukan kadang, sering kali itu apa ya, kayak cerita gitu. Karena si Panca juga punya Fiction Air baru, sama kayak Hart lah, belinya kurang lebih sama. Terus ada juga Diki Channel. Oh iya, kalian cek aja juga si Panca itu, dia juga bikin motovlog kok. Ada video reaction, ada video motovlog, banyak lah pokoknya, kalian bisa langsung cek aja. Terus ada juga Diki Channel yang berharap Hart nanti suatu saat ke Medan, ke Sumatera ya kalau nggak salah, pokoknya ke daerah Pulau Sumatera lah. Ya semoga lah ya, kapan-kapan Hart bisa. Hart sih pengen naik motor gitu terus keliling-keliling kemana. Untuk sekarang sih ya daerah Jawa Timur aja dulu. Jawa Timur aja belum semua Hart kelilingin naik motor. Ada juga Tenot. Tenot itu ada orang, pokoknya dia pakai Fiction untuk kerja ojek online. Dan banyak yang lain yang mungkin belum bisa Hart sebutkan satu persatu ya. Intinya Hart berterima kasih ke mereka, ke kalian. Hart berterima kasih ke kalian karena udah aktif nyampein feedback atau sekedar cerita. Karena gini, Hart itu bukan expert di bidang motor. Jujur ya, Hart bukan expert. Hart kurang paham ini itu, mungkin permukaannya bisa. Cuman dengan wawasan baru yang kalian sampein, dengan pengalaman baru yang udah kalian alamin, terus kalian share di channelnya Hart, di kolom komentar, itu nambah wawasan bagi Hart maupun bagi orang-orang lain yang perlu wawasan gitu. Jadi ya gak ada kata lain deh selain terima kasih, emang udah mentok gitu.
Har juga berterima kasih ke supportnya teman-teman sesama motovlog ya, kayak Mas Diandre, Diandre Motovlog, Mas Dip. Kalian bisa cek. Nanti Har kasih screenshotnya di sini aja ya, biar gampang. Terus juga ada Cak Encu. Itu Har dulu, itu lu video YouTube-nya lucu-lucu tau nggak? Kalian bisa langsung cek aja. Dulu Har pernah ketemu sama orangnya secara langsung terus dikasih stiker gitu. Dan yang lain-lain lah, sekali lagi yang mungkin Hart belum bisa sebutkan satu persatu ya, karena Hart kalau nggak hafal nama tuh agak susah memang. Kalian bisa cek aja di channel-channel mereka, kayak Mas Diandre sama Mas Dit itu udah punya Fiction Air jauh lebih lama daripada Hart. Jadi mungkin mereka bisa ngasih insight kalau kalian yang penasaran sama Fiction Air, bisa dibilang mereka yang lebih udah lebih katam daripada Hart lah, yang udah lebih paham. Kalau Hart kan masih 1 tahun aja belum punya Fiction Air ini. Ya jadi begitulah video singkat hari ini. Sekali lagi thank you, makasih banget buat semuanya udah dukung Hart sampai kayak gini, udah komen, udah aktif, interaktif dan lain-lain lah pokoknya. Hart gak bisa ngomong apa-apa lagi selain terima kasih. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang Hart bawain jangan lupa klik tombol subscribe. Klik juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info setiap kali Hart upload video baru. Kalau kalian ada tanggapan, saran, masukan, komentar, tulis aja di kolom komen. Hart berterima kasih banget atas feedback kalian. Thank you for watching. As always, keep safety on the road and I'll see you in the next video. Bye-bye.